guys, bertemu lagi di channel kita, di sini channel Manuel. Di kali ini kita buat video part 2 nya mengenai Honda PCX. Kita ganti ban. Jadi ini udah jam 9.42. Kita pulang dari rumah Radang, acara gawai raya. Ini kita ada di kota baru karena kita baru selesai jemput ayang. Nah, jadi langsung aja mengenai bannya. Jadi ceritanya tadi siang tuh kita ganti ban dan ukuran ban 100/70, ringnya 14 buat motor ini. Itu karena kita pakai ban bekas, ban Tore, itu harganya 60. Tapi itu ada kendala, ada bak bocor di bagian bannya. Jadi kita ganti, kita komplain dan kita tambah 20.000 ganti ban. Tidak sesuai sama ukurannya. 110/80, ringnya 14. Ringnya masih sama, cuman ukurannya dia agak besar. Jadi ini rasanya kalau kita pakai ban lebar-lebar gini ya, buat Honda PCX apalagi ban depan. Kalau buat di handling, buat belok nikung-nikung, itu rasanya kalau kita pakai ban standaran itu agak berat, agak enteng. Tapi kalau ini dia berat, men, berat buat nikung-nikung, agak susah. Dan kalau kita lari 30-40 itu ada getarannya. Tapi kalau kita lari 60 dia hilang getarannya. Kemungkinan ban sama spakbor dia agak mepet sehingga angin dari ban itu nggak bisa keluar, itu yang menyebabkan dia getar. Itu bisa jadi ya, itulah. Nah, setelah kita ganti ban juga, itu yang kedua, stang ikutan yang kalau kita pakai ban standar dia agak rendah, tapi ini dia agak naik. Itu aja sih, itu tiga itu aja sih kalau pakai ban besar-besar. Ini kita ada di acara pekan gawai, udah nyampe di sini, ramai ya teman-teman. Kita pelan-pelan dulu, acaranya di sini teman-teman. Ini kuda kurang ramai ya, pigmentnya tuh udah nggak ada. Ramai ya. Oke, jadi itulah, kalau pakai ban besar itu aja negatifnya. Buat positifnya sama sekali, bagi aku pakai ban ukuran sebesar ini sama sekali enggak ada positifnya, adanya negatif. Tapi ya itulah, karena kita ganti ban bekas, itulah dampak dari ban bekas. Kemarin kita ganti 9 bulan pemakaian, ganti lagi. Nanti itu ada di part 2 nya ya, part 1 nya ini di part 2 nya ya. Nanti kita bakal buat video mengenai bannya, semana bagusnya, fixman nya di modelnya kalau kita ganti ban dengan ukuran sebesar 110/80, ringnya 14 teman-teman ya. Ramai banget di sini teman-teman. Apakah kedengaran suara saya ngomong apa tadi barusan? Oh iya, buat kilometernya kemarin kita kan sebelum ganti ban depan itu kilometernya masih rendah ya, 46.000. Ini udah jalan 65, hampir 66. Tepatnya 65.673 km. Lampu merah. Oke, gas.
ini kalau aku lihat yang di YouTube-YouTube orang ya, dia kalau ganti ban dan ukuran besar pasti dia ngaruh juga di konsumsi BBM-nya. Dia bisa jadi 51,4 km, bisa kemungkinan nanti kalau kita gaspol, soalnya kita bakal balik kampung juga besok, itu bisa 50 km per liter, bisa kemungkinan terjadi, tapi kita belum tahu. Nanti kalau karena kemungkinan terjadi, kita juga bakal bikin part 3-nya lagi mengenai konsumsi bahan bakar kita menggunakan ban sebesar ini. Oke, nanti kita lanjutnya di rumah aja ya teman-teman. Buat begitu aja dulu mengenai ban dengan ukuran besar ini. Yang pertama, buat nikung-nikung gak enak banget, berat, itu yang pertama. Yang kedua, getar. Ini kita lari 30-40 getar. Udah itu yang ke terakhir, stang ikut naik. Jadi agak gimana ya? Sebenarnya sih itu enggak ngaruh kenyamanan, tapi ya itu dia ganggu ke tangan nih, tangan nyupir ini